Jadi kenapa ada banker di sini? Jadi kawasan kawasan sini, kampung Kuarasan ini adalah rumah yang dibangun oleh Herman Thomas Carson. Kalau teman-teman tahu ya, Herman Thomas Carson dia seorang ahli tata ruang kota yang banyak membangun beberapa objek di berbagai tempat seperti di Semarang, Solo, dan Malang dan beberapa tempat lainnya. Di Jogja juga ada. Nah, beliau membangun rumah-rumah sehat di yang kita sebut dengan Kuarasan ini. Dulu namanya adalah Lapangan Kejuruan, Lapangan Sepak Bola. Karena tahun 30-an itu ada wabah penyakit pes, sehingga dibangunlah rumah-rumah sehat. Nah, nanti kita masuk ke sana. Cerita soal rumah sehat nanti kita dibahas ketika proses belum tahu ini.
itu ada gubuknya, ada makam di atas sana. Jadi ini bekas bakar di dalam tanah. Tapi bakarnya dia apa ya? Ada perengan di keduk, keduk itu terus dibangun bakar. Jadi bukan di posisi di dalam tanah. Ya ini untuk tempat perlindungan. Jadi salah satunya dengan Gunung Merapi dan mengantisipasi bila mana Jepang masuk ke Hindia Belanda. Jadi lembaga dari LBD, Luke Ismail Helming Pierce, pengangkat tanah waktu ini. Bukan LBD lah, lembaga perlindungan udara. Jadi mereka memberikan semacam ada acuan-acuan tentang cara membuat bunker yang aman. Oke, yang sudah boleh gantian, yang ujung gantian. Ini tidak setiap orang berani untuk masuk ke sini. Terima kasih.
lanjut. Tujuannya tuh bakar peringan dari bayang meletusnya gunung berapi sama mengantisipasi jika Jepang masuk ke sini. Ini ada 4 rumahan utama. Pertama, satu rumah yang ini. Iki lho, asistane iki lho, padahal kancak kali ini. Luasnya itu masih gini aja. Iya, segini aja. Itu berputar ya, kata di sana. Jadi keluar tsunami ini enggak sudah terbunuh dari tanah ke dalam. Kalau tsunami belum diketahui lah. Kalau yang sebelah sananya itu apa, Pak? Yang sebelah sananya itu keluar maksudnya. Sana itu bukit, bukit. Kayak gunung gitu. Ini longsorannya itu. Tinggalannya Belanda dipakai buat Jepang paling. Apa sekelas satu? Jadi kita buat satu dalam Jepang di Belanda. Ini karena apa? Satu. Wah, apa kerajaan? Anu? Aku juga. Sudah empire, sudah empire. King of the King, King of the King. Kebetulan sekarang ya. Itu buat Jepang lagi populer viral ya, oh. Yang di Klaten itu ada gitu. Oh, oh ya. Di Magelang juga punya itu. Oh no. Yuk, ya sambil kemar dulu ya. Yuk, jangan lupa di like dan subscribe ya. Ya. Oke, kita meninggalkan gua Jepang yang dibangun oleh Belanda. Kira-kira sekarang inilah tadi isinya buat Jepang yang dibangun Belanda. Nanti jangan lupa simak terus buat saya. Dan jangan lupa miring jalannya. Dan ternyata di luar sudah banyak banget petunggu orang. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi.